Pagi ketemu lagi dengan Cak Khoiri. Saya saat ini berada di Masjid Jawahirul Akbar yang berada di Desa Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Lokasi masjid ini ada di jalan utama menuju dataran tinggi Dieng. Nah, ini penampakannya kalau kita ke arah kanan menuju Wonosobo, ke arah kiri menuju dataran tinggi Dieng. Dinamakan Kalianget karena lokasi sekitar ini banyak sumber mata air. Jadi Kalianget terdiri dua kata, kali arti sungai dan anget artinya hangat. Jadi desa ini banyak sumber mata air hangat. Ini penamakan dari luar Masjid Jawahirul Akbar dengan parkir, tempat parkir atau area parkir yang cukup luas, bisa menampung banyak kendaraan. Jaraknya dari pusat kota 3 km, lokasinya hanya 4 km dari objek wisata pemandian air hangat di Wonosobo. Jadi banyak wisatawan yang mampir di sini untuk sholat. Sekarang kita menuju tempat wudhu yang airnya hangat. Ini ada tanda tempat wudhu ya. Ada warung kopi apabila ingin istirahat sebelum wudhu, sebelum mandi. Kopi dulu. Lagi ngeplok kok, Pak. Channelnya apa, Pak? Ini, Pak. Ini ada juga apa namanya ini WC, hotel closet, hotel toilet. Ini banyak lagi tempat. Airnya hangat sekitar 30 derajat Celcius. Sumber mata air ini berasal dari mata air yang jaraknya 1,5 km ya, diprioritasi dengan dana dari APBD. Jadi air itu hangat dan mengandung belerang. Jadi setiap hari banyak pengunjung ini untuk kerja mandi. Ini mungkin salah satunya masjid yang punya tempat wudhu dengan air hangat di Pulau Jawa, mungkin di Indonesia. Ini pintu gerbang Masjid Jawahirul Akbar. Oh, namanya itu menarik. Dengan pintu yang besar. Mari kita coba masuk ke dalam. Ini penampakan dalam masjid. Masjid ada dua lantai.
ini arah kiblat tempat imam. Kubah masjid dengan namanya artistik. Masjid terdiri dari dua lantai. Dilapisi dengan karpet hijau. Ini shop untuk wanita. Ini arah pintu utama. Kita akan menuju ke lantai 2. Ini suasana di lantai 2. Ini shop untuk wanita di lantai 2. Dari lantai 2 kita bisa melihat suasana di lantai 1. Banyak wisatawan yang sholat di tempat ini karena tempat ini sangat strategis letaknya, arah menuju ke dataran tinggi Dieng dari Wonosobo. Dulu masjid ini adalah masjid kuno yang dibangun sekitar tahun 1900, kemudian sudah direnovasi tahun 2007, dananya diambil dari swadaya masyarakat dan infak pengunjung mencapai 3,7 miliar.